thank you kuku. Nanti yang jadi penyemangat kuku. Kuku. Hai, saya Evelyn Mantis. Okay, saya join kuku 21 Ogos 2016. Okay, waktu tu sebelum join kuku, saya memang seorang suri rumah sepenuh masalah. Memang tidak kerja, duduk rumah dengan jaga anak. And then ada satu masa, saya ingin mencari satu kerjaya di mana yang saya boleh cari side income. Kayak waktu tu, my husband kan dia tagih cadangan, boleh ikut kuku. Sebab di kuku ni, I boleh buat part time and masih boleh jaga anak sepenuh masa. Bila I start dari rumah, I start secara part time dulu lah waktu tu. Waktu tu, I buat secara online, and then dalam masa yang sama, saya masih boleh jaga my baby di rumah. First time tu memang susah lah cari sales. Memang first tu memang kena kontak semua family member untuk offer kuku ni. And then yang kebaikannya, I memang pengguna kuku. Bila I guna kuku, I betul-betul rasa servis kuku tu memang terbaik lah. And then di sana, I boleh bagi orang lain rasa apa yang I rasa dengan produk kuku. And customer happy and I pun happy. Selepas beberapa bulan, I start jatuh cinta dengan kuku and then I buat full time. Waktu tu, I start follow program company yang kuku sediakan. And then I start recruit lebih ramai agent yang ingin mencari side income di kuku. Selepas beberapa bulan di kuku, I start recruit lebih ramai member. And first member yang I recruit adalah my husband lah. My husband, dia yang banyak support I dalam kerjaya kuku ni. And then dari situ kami start recruit kawan-kawan and family member yang lain. And then I buka satu agensi Bandar Sera. Selepas 2 bulan promote sebagai NM, sales makin naik waktu tu sehingga 100 lebih. Saya mengembangkan lagi rangkaian dengan recruit lebih ramai new NE. Sebab orang boleh buat kuku secara online dari rumah, and then saya ada pengalaman tu, saya boleh share dengan saya punya Andy macam mana buat sales secara online. Sepanjang proses ini, cabaran yang saya hadapi adalah tukar untuk tren new NE dari buat sales, sebab ada NE yang ada tidak buat sales. Cara atasi, saya try panggil jumpa secara depan-depan, and then I explain dengan dia kenapa tidak boleh buat. Dalam proses ni, saya selalu minta tolong NM Company, NCM David, and then NCO Michael. Sekarang saya ada dua direct NM. Satu NM Antonio, and kedua NM Miko. Dia baru join last 2 months lah. Impian saya nak promote lebih ramai NM, and then next target, next NCM. Hari ini saya betul-betul sangat bersyukur sebab saya dikenalkan satu platform yang terbaik, platform kuku yang betul-betul membantu insan seperti saya untuk merasai apa itu kejayaan. And then saya tidak kata-kata yang mampu diucapkan selain mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada my husband Imbris, and then my senior NM Stephanie, and then NCM Kevin, and NCO Michael. Thank you, Kuku.